Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pickable TV, yang mana channel ini channelnya para ondelis ondelista. Sahabat ondelis ondelista dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba mempromosikan lagi, ya, menjual lebih tepatnya pastinya. Dan ini memang khusus para sultan, para kolektor. Silahkan nanti Anda bisa menilai, melihat ya secara detail. Mohon jangan di skip karena yang akan saya promosikan, yang saya akan reviewkan, ini sepeda-sepeda memang full original, ex impor. Seperti itu teman-teman. Namun sebelum saya review keseluruhan, mohon bantuannya untuk subscribe channel Pickable TV ini, supaya channel ini terus berkembang, tambah besar, dan saya bisa semangat setiap harinya untuk memberikan video terbaru setiap harinya untuk Anda semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mereview keseluruhan ya, Gazelle seri 6, Heron ukuran 60. Sedikit saya akan cerita bahwasanya untuk Gazelle seri 6 ini teman-teman ya, sebenarnya ini sepeda yang cukup langka di Indonesia. Kenapa? Karena ini pengeluaran sekitaran 1945-an, dimana di Indonesia sendiri dulu ya kan, itu pas waktu kemerdekaan, bahkan sebelumnya kemerdekaan. Dan beliau, Abah yang memiliki ini, bukan memiliki pas waktu kemerdekaan, tidak, baru import non sewu ya kan, 2018 kemarin dari Belanda langsung. Cuman kalau kita ngomong kelangkaan dari sepeda Gazelle seri 6, seri 6 yang paling sulit ditemukan di Indonesia karena memang pas zaman peperangan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, langsung kita akan review keseluruhan ya. Jadi sepeda ini sangat istimewa, selain full original, ini pas yang tromol ya, opsi tromol. Jadi mulai dari stangnya original, handlenya original ya, semuanya masih vernikel seperti itu teman-teman ya, dan otomatis, itu yang kami pastikan. Christopher untuk belnya semuanya nyaring, bahkan sama handpadnya semuanya masih original. Baik, sini teman-teman, lebih dekat lagi ya, handpadnya masih Holland keseluruhan ya. Saya akan katakan ini sepeda review terbaik saya nantinya, sepeda yang saya pastikan full 100% original, begitu teman-teman. Baik, langsung ke bawah, semuanya handle, rem, set semuanya ya. Ini bahkan kita kalau kita ngomong lampu teman-teman ya, Gazelle kurang lengkap rasanya kalau belum Elga ya. Ini sudah dipastikan punyanya Gazelle, masih satu set atas bawah dan juga masih hidup. Bahkan kabel-kabelnya semuanya masih ori bawaannya, semuanya keningnya ya, bautnya tidak ada satupun baut baru dalam sepeda ini. Karena memang ini mohon maaf, sepeda ekspor impor yang masih sangat utuh. Cat masih 90% masih original semuanya, sangat terawat oleh pemiliknya. Bahkan ini tidak mengkilap pun karena habis dikasih minyak ya, supaya menghindari dari kekeroposan. Walaupun sepeda Gazelle sendiri sangat sedikit sekali untuk besinya sendiri keropos atau apa ya, karena memang baja terpilih ya kan, besi pilihan, sehingga tidak mudah untuk Gazelle ada sepeda yang keropos seperti itu teman. Baik, ke bawah ya, rem setnya sekali lagi semuanya masih original ya, emblemnya masih original, semuanya kita lihat ya, yang saya katakan tadi ini semuanya masih original teman-teman ya. Garpu, sayap atau spakbor atau depan belakang semuanya original. Bahkan teman-teman ya, rodanya semua full original ya, bahkan bannya sendiri ya, chewable, langsung memang bawaannya dari Belanda ya. Jadi kalau Anda menginginkan sepeda yang full original 100% yang ada di Indonesia, Anda tidak perlu menunggu, mohon maaf ya, 2 bulan, 3 bulan, bahkan karena sekarang peraturan pemerintah tentang bea cukai ya, cukup menghambat para importir ya. Biasanya kita inginnya 2 bulan bisa 4 bulan, bahkan 3 sampai 4 bulan bisa datang ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, tepatnya di Jawa Timur ya, Lumajang, sekali lagi Lumajang, ada sepeda yang full original yang akan kita siap kirim ke tempat Anda ya. Baik, langsung ke belakang teman-teman. Kita ngomong kenyamanan Anda berkendara, pastinya untuk sadelnya juga harus mumpuni, dan ini masih original Gazelle bawaannya ya, dan juga didukung oleh pangkon sadelnya atau cagak sadelnya 7 original, masih vernikel ya, seri 6, 615471 ya. Untuk pengeluaran produksinya nanti saya akan taruh di deskripsi, dan juga didukung shifternya juga original ya, SA ya. Anda bisa ini hike untuk Anda mengendarainya lebih ringan, dan turun ke bawah semuanya masih ada ya, keseluruhan listnya masih original ya. Dan juga ini turun ke bawah, ini menggunakan verlat untuk tengkasnya ya, masih original. Sini lebih dekat lagi teman-teman ya, dan pen panteknya semuanya masih original. Ini menandakan Gazelle nomor 8 seperti ini teman-teman ya. Bahkan pedalnya semuanya masih original Gazelle.
Ya, inilah bentuknya teman-teman ya. Karena memang ini sepeda langsung kita import dari Belanda seperti itu teman-teman. Baik, langsung ke belakang. Ya, roller oli, ori semuanya, bautnya ori. Ya, ininya juga ori, untuk baut cagak sadernya semuanya ori. Boncengannya juga ori. Adapun di sini pompanya juga buat Anda. Ya, walaupun ini variasi, tapi juga memang sudah bawaannya seperti itu teman-teman ya. Cagak sadel juga semuanya ori, ban depan belakang ori. Dan juga karena ini menggunakan Stermi Archer ya, yang vernikel juga 36-36 depan belakang. Ini yang mewah teman-teman ya, yang mahal juga. Terus semua ya, mulai baut-bautnya, stop lampunya di belakang, semuanya masih original dan bisa dinyalakan karena semua kabelnya masih terhubung untuk ke depan. Emblem yang belakang, bautnya semuanya masih original. Cat semuanya masih original. Begitu teman-teman ya. Semua rodanya juga semuanya masih original. Baik. Kalau kita baca secara singkat ini juga sama Elga. Jadi masih satu paket depan belakang. Begitu. Baik. Untuk mendukung kenyamanan Anda supaya tidak di taruh di tempat yang susah, untuk mendukung juga ini gasele juga untuk jangkrik sampingnya, untuk dongkrak sampingnya teman-teman. Baik, langsung turun ke sini teman-teman ya. Semuanya isinya ya, pad olinya masih ada original semuanya ya. Bracketnya semuanya, as bentolannya semuanya ori. Ya, untuk ontelnya atau kayuhannya kanan kiri semuanya masih sama, matching original. Pedalnya juga original ya. Semuanya, bautnya bahkan kabel untuk menghidupkan setopan yang belakang ini masih ada. Masih utuh sepeda ini ya. Nah, ini depan belakang keseluruhan masih ada. Nah, inilah yang bisa saya presentasikan kepada Anda ya, yang saya review untuk Anda. Bagi Anda tadi yang mau meloncat-loncat silahkan ya. Yang jelas awali lagi, jangan di skip-skip ya, supaya utuh Anda mendapatkan video dari sepeda ini ya. Begitu teman-teman yang saya review, karena memang punyanya Abah di sini ada dua seri 6 ya, yang satu di seri 6 juga ukuran 60, kalau ini 65. Dan rencananya semuanya akan dikeluarkan karena mau dihibahkan ke masjid seperti itu. Moga para dermawan kolektor silahkan dilirik ini, nomor sudah ada di deskripsi, nanti saya akan bantu Anda mulai dari pengiriman keseluruhan ketika sudah deal. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata yang kurang berkenan, tapi saya memastikan apa yang saya sampaikan ini full original ya. Informasi lebih lanjut ada yang mungkin yang tidak saya review, mau Anda tanyakan silahkan melalui HP yang ada di deskripsi, kita akan bernegosiasi secara indah di sana. Saya Raden Kosim bersama Raden Sucipto, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.